إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis Ilmu pada malam ini, yang dikasihi Tuan Imam dan rakan sahabat seperjuangan Tuan Haji Nik Zamani, Haji Nik Ismail, seluruh ahli jatah kuasa Surau Nur Firdaus, pegawai-pegawai, kepimpinan-kepimpinan masyarakat setempat, para ustaz, para ustazah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi. Pertama-tamanya, biasalah mana-mana ustaz pun memang mula itulah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpesan-pesan syukur ni penting, tuan-tuan. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, maka ketahuilah azab yang diciptakan sangat pedih. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum la in syakartum wa amantum innallaha syakirun alim. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan membalak mana-mana kaum selagi mana dia bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mengetahui siapakah yang lebih bersyukur di kalangan kamu. Kita juga bersyukur tuan-tuan dapat berhimpun pada malam ini dalam satu lagi majlis. Ya, majlis yang nampak biasa sedek je, majlis kata orang Bahar, sedek je. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, turunlah kamu ke muka bumi, beradalah kamu di majlis-majlis di mana ada menyebut nama aku. Kita tak datang sendirian, tuan-tuan. Zahirnya kaki yang melangkah, zahirnya kaki yang melangkah, hakikatnya Allah yang membuka pintu hati kita untuk hadir, mendengar firman-firman Allah, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di luar sana, tuan-tuan, berapa ramai yang Allah Ta'ala berikan kekuatan dan keupayaan, tetapi jiwa mereka terlalu lemah. Kadang-kadang rumah depan masjid surau, keliling masjid surau, tetapi jiwa tidak merasakan itu satu keperluan. Tak apalah katanya, fardu kifayah, orang pergi, aku tak payah. Tuan-tuan sekalian, Luqmanul Hakim berpesan, wahai anakku, taklah engkau berada, bersinggahlah kamu pada tempat-tempat yang ada menyebut nama Allah. Nanti kalau rahmat Allah turun, kamu tumpang sama dapat rahmat, wahai anakku. Jangan kamu berada dalam majlis-majlis yang mereka melalaikan kamu. Kerana kalau bala Allah turun, kamu tumpang sama dapat bala. Na'udzubillah min syarik. Ayolah tuan-tuan sekalian, saya tengok jadual.
surau Nur Firdaus hebat. Ialah selagi dapat pengerusi, selagi dapat imam yang aktif, boleh. Pengalaman saya 8 tahun guru takmir itu ke. Kena hak yang imam, kena hak pengerusi yang tak aktif, yang tak pro aktif, surau pun berkunci. Ceramah sampai dulu, jemaah sampai kemudian. Marilah tuan-tuan, kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita ambil tajuk malam-malam ni tuan-tuan, menambah-nambah amal kita. Kita tak usah cerita buat orang lah, cerita kita ni besok. Malam pertama masuk kubur tuan-tuan, tak ada siapa yang terkecuali. Ustaz ke, Tuan Kadi ke, Pak Imam ke, tetap kena tanya. Dan soalan pertama, bukan soalan duniawi, adalah soalan berkait dengan akidah. Ma Rabbuka. Semua sekali. Ustaz pun kena tanya. Patut. Aku kan ustaz, tak payah tanya lah. Kena tanya juga. Kerana yang menjawab itu bukan kemahiran dan kepakaran. Yang menjawab itu ialah amal-amal soleh. Ni yang sedang kita lakukan dan laksanakan tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasih sekalian, Nabi berpesan, singgah-singgahlah kamu di kebun-kebun syurga. Kalau di dunia ni dah rajin datang kebun syurga, insyaAllah di sana besok dapat kebun yang sebenar. Iza amartahum biryadil jannah fartamu. Apabila kamu melewati taman-taman syurga Allah, fartamu. Kalau kena naik motor, berhenti motor parking elok-elok. Jangan lalu je buat tak nampak aja. Fartamu, ambil berat, dengar. Berhenti. Kalau sibuk, berhenti. Kalau peniaga, tutup kedai kejap. Alah, 30 minit aja pun. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, manakah dia taman-taman syurga Allah di muka bumi ini ya Rasulullah? Ai khalaqud dzikr, iaitu satu khalqah zikir, satu khalqah yang mana bila kita duduk di dalamnya tuan-tuan, kita ingat Allah, kita ingat Rasul. Kita ni tuan-tuan kadang-kadang dik sibuk lah, katalah kita ni cikgu lah tuan-tuan, siang malam pagi petang sibuk. Kita nak kata kita ni ahli sunnah wal jamaah kononnya. Tak ahli pun sunnah, satu. Yang kedua, masa bila kita duk belik firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sepanjang hari ni? Tak ada masa kita. Ada kita belik Riyadhus Salihin. Sini Alhamdulillah ada lah tuan-tuan profil kita ni. Cantik sangat lah surau ni tuan-tuan. Ada buka Riyadhus Salihin. Ada tak tengok hadis-hadis Nabi? Tuan-tuan sekalian, adalah rugi kalau kita tidak bersama-sama dalam kita membina keimanan, mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, selagi hayat kita di kandung badan, kita mesti perbanyakkan beramal dengan amal-amal yang soleh. Ya, dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa'bud Rabbaka hatta yaktiyal yaqin. Abdikan dirimu kepada Allah hatta yaktiyal yaqin, sehingga datang yakin. Golongan-golongan ahli tasawuf yang tak betul, ada bracket tu, ahli tasawuf yang sesat, dia mengatakan abdikan diri kepada Allah sehingga kamu naik makam yang tinggi. Bila makam dah tinggi, tak payah sembah Allah. Semayah pun tak payah. Ya? Tak payah. Puasa pun tak payah. Sebab makam dah tinggi dah. Tafsiran yang sebenar, tuan-tuan. Abdikanlah diri kamu kepada Allah. Hatta yaktiyal yaqin. Sehingga datang kematian. Sampai mati, kena beramal, tuan-tuan. Jangan kata, umur dah boleh haji dah, pahala pun dah banyak, surau pun tak pergi, masjid pun tak pergi. Bila orang tanya, Pak Haji, tak pergi masjid? Pahala dah banyak. Tunggulah dulu, dulu 3 bulan lagi. Pahala dah banyak, tuan-tuan. Sehinggalah, tuan-tuan, kita mati, kita kena beramal. Dan bila dah mati nanti,
mayat dah terbujur di liang lahat. Mama